Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Febriana Zerotripracing. Hari ini kita mau jalan-jalan, mau cobain. Ini kebetulan ada mobil Vios, bukan Vios ya. Ini limo ekstaksi tahun 97, limo gen 2 katanya. Nah, kebetulan hari ini kita mau ganti velgnya dia. Jadi kita sekalian cobain jalan-jalan, kita test drive gimana sih rasanya, apakah oke atau tidak. Yuk ikutin terus ya. Mesinnya sih masih enak, masih halus ya. Cuman mungkin karena bawaannya mesin yang ini, saya kurang tahu sih, suka kayak agak glek-glek gitu. Nggak tahu itu kenapa, nanti coba saya cari tahu ya kenapa kok bisa begitu. Apa bawanya yang harus seperti apa atau karena apa, kita coba cari tahu. Semuanya masih berfungsi, AC normal, dingin juga. Nah, jadi mobil ini beberapa fiturnya itu masih manual ya, kayak power window itu dia belum pakai yang elektrik, dia manual, diputar pakai tangan gitu kalau mau buka tutup jendela. Kemudian di spion ya, untuk ngatur kaca spionnya juga dia masih manual, ada pegangannya gitu di ujung sini untuk menyesuaikan posisi spionnya. Kemudian yang di sebelah kiri sini tidak ada airbag, jadi untuk fitur untuk penumpang sebelah kiri tidak ada airbag. Terus di setir juga nggak ada airbagnya ini kalau saya lihat. Jadi kalau untuk airbag itu kalau tipe yang Vios itu ada airbagnya ya di setir maupun di penumpang sebelah kiri. Tapi karena ini yang versi taksi, jadi yang tipe limo itu memang tidak ada airbagnya. Terus tadi sempat kita coba waktu berhenti, mesinnya itu agak-agak nggak stasioner gitu ya. Mungkin entah nanti harus dicek-cek lagi kayaknya. Mungkin ada yang salah dengan harus disuruh pulang atau seperti apa. Nanti itu tugasnya suami saya sih. Makanya saya tinggal pakai aja, pengen tahu seberapa enak. Pada saat udah kita bawa, udah dibeli, sempet dipendekin nih suspensinya mobil ini, jadi supaya apa keren sih kelihatannya ya, agak pendekan gitu. Tapi so far masih nyaman walaupun dengan suspensi yang pendek. Agak kerasa memang, mungkin agak berbeda dengan kalau suspensi standar, nah kayak gitu. Tapi masih nyaman juga, nggak yang terlalu keras gitu, nggak yang lompat-lompat sih. Kemudian untuk interiornya sih masih oke, masih cukup terawat, masih cukup bagus juga, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Sedangkan kalau untuk eksterior, kemarin kan ini aslinya warnanya biru, kemudian kita rubah jadi warna putih, jadi kelihatan lebih seger sih kalau ini cerah gitu kan. Nah mungkin pada nanya ya, ngapain sih beli mobil limo ekstaksi ini buat apa? Jadi awal tahun kemarin memang kita rencananya kan ada rencana mau bikin sekolah untuk slalom gitu ceritanya. Nah, salah satu mobil yang mau kita pakai rencana awalnya adalah mobil ini untuk latihan gitu kan, untuk yang mau belajar slalom. Tapi karena ternyata situasinya sekarang jadi tidak memungkinkan karena lagi pandemi seperti ini, jadi kan nggak mungkin berjalan tuh. Ya udah, jadi belum jadi dipakai untuk latihan slalom. Ya kita lihat-lihat dulu deh, kira-kira ke depan kayak gimana. Tapi mungkin bisa jadi juga dijual. Tapi ya belum tahu. Jadi sekarang kita coba aja, mumpung ada di rumah, ya kita nikmati yang ada aja. Oh iya, satu lagi, ini kan awalnya karena ekstaksi kan dia plat kuning ya. Karena dia plat kuning, suratnya harus kita rubah tuh jadi plat hitam. Nah, sekarang lagi diproses surat-suratnya untuk peralihan dari plat kuning jadi plat hitam. Masih nunggu, udah cukup lama sih prosesnya, karena harus berubah berkas gitu kayaknya ya, jadi lama. Kita tunggu aja sih nanti jadinya seperti apa. Oke, terima kasih yang udah ikut jalan-jalan, yang udah nemenin jalan-jalan pagi ini bersama mobil limo ekstaksi ini. Jangan lupa subscribe channel saya di Febriana Zerotripracing. Sampai ketemu lagi, bye-bye.